ya, pelampungnya ditarik ikan. Oke. Wah. Mantap, mantap. Nah, ini gede nih. Oh, gede. Wah. Wih, gede banget, Bro. Gede banget, Bro. Betok. Kan betok. Hati-hati, itu tajam. Alhamdulillah, memang belum, iya, belum rejeki. Oh, tarik bro, tarik bro. Sepertinya sedang ditarik ikan. Teman-teman bisa perhatikan. Mancing itu harus sabar ya teman-teman. Sabaran adalah kunci dari keberhasilan. Itu namanya ikan cacing, ikan cacing, ikan kecil namanya. Ini kita mancing memakai sistem tradisional. Jadi pancingnya pun juga masih memakai bambu. Nah, ini sepertinya Bapak ini sangat antusias sekali ya. Oh, iya. Dia baru pertama kali mancing sepertinya. Jadi masih dalam tahap pembelajaran. Sekali, Pak. Ya, mancing itu ada sekolahannya kali ya, Pak ya, sekolah mancing ya, Pak ya. Bapak udah berapa mancing, Pak? Udah baru apa? Udah baru lama, Pak? Kali ini. Baru kali ini mancing. Oh iya. Gimana rasanya, Pak? Kalau dapat ikan, Pak? Senang banget. Ya, senang banget ya, Pak ya. Ya, jadi teman-teman yang wah, nah itu, nah ya, malum ya, masih amatir. Ya, masih baru. Jadi kita tidak perlu memarahi pemancing yang baru ya, justru kita harus memberikan support atau motivasi bagaimana caranya mancing ikan yang baik ya. Kalau yang sebelah sini ini sudah profesional sekali ini ya, sudah terbiasa mancing ya. Modern, betul-betul Pak, modern ya Pak ya. Ya ini masih bambu ya, ya. Oh tuh, lihat. Oh luar biasa. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ini ikan koi loh teman-teman. Ini waduh. Tidak boleh di. Waduh, ini kalau ikan koi itu dilarang dimakan. Oh, jangan. Iya, hanya pajangan dilempar lagi. Pak, jangan. Nah, pajangan itu artinya Pak, jangan ya. Jadi jangan digoreng. Gitu loh. Kira-kira. Jadi Pak, jangan. Pak, jangan, pajangan. Jadi ikan koi itu ikan pa, jangan. Jadi jangan digoreng. Karena pun rasa ikan koi itu juga, oh luar biasa. Tarikannya bro sudah masuk ke dalam bro, masih. Aduh, maaf ya teman-teman ya, kalau ada bahasa-bahasa saya. Maklum saya memang seperti ini. Ya. Iya. Aduh, ikan koi teman-teman, kita beberapa kali dapat ikan koi teman-teman. Coba kita lihat. Koi Pak, jangan. Koi lagi, luar biasa. Kita lepas saja karena kita nggak tega ya kalau ikan koi itu. Iya. Koi itu Pak. Aduh, ini untuk pelestarian alam ya teman-teman. Jadi memang empang dipenuhi oleh ikan koi. Ya, ikan koi mungkin banyak sekali di sini. Tarik bro. Aduh.
Ya, ya. Belum, belum, belum. Belum. Belum, belum, belum. Oke, kita tunggu saja aksi pemancing ini. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan buat teman-teman semua ya. Wah. Oke, tadi saya baru bertanya-tanya dengan bapak ini karena dia mendapatkan ikan koi tadi. Enggak, saya lupa untuk beberapa pertanyaan. Sekarang ikannya sedang istirahat. Iya, sekarang ikannya sedang istirahat, Pak. Oh iya. Tidak mau makan ya. Sedang ngopi. Ya, mungkin sedang ngopi ya, betul juga. Atau kondangan, Pak? Ya, ah, ini yang satu ini tarik ya, Pak, yang pancing profesional yang itu satu ini. Udah mulai bekerja ya. Lagi dia. Oh iya iya. Sedang makan lagi ya, kalau di sebelah sana ya, sebelah sini mungkin sedang kondangan. Duduh. Iya. Lepas, lepas. Mancing tuh harus sabar, memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ini kalau mancing begini, kalau di kampung namanya mancing maniot. Oh, maniot, iya iya. Bapak kalau mancing nggak marah-marah ya, Pak, kalau nggak dapat, Pak? Enggak. Jangan, Pak, jangan suka marah-marah, Pak. Harus. Iya, oh, luar biasa. Wah. Jadi Bapak jangan suka marah-marah ya, Pak, kalau seandainya nggak dapat ya, Pak ya. Iya. Biasa mancing itu harus apa, Pak? Sa? Sabar. Iya. Sabar itu susah. Susah bener juga ya. Iya, saya juga baru dengar ini ada kata-kata. Bukan subur. Oh, bukan subur ya. Iya, susah mancing itu ya. Harus sabar, kalau nggak dapat ya susah juga, bener juga, sabar susah ya. Iya. Biasa emang di sini masih alami sekali ya, Pak ya, ini ya. Luar biasa. Bapak belum di aduh ya, nggak ada yang mau nih. Iya, sedang istirahat nih. Ini bambu ini dari mana, Pak, asal ini? Dari kuburan apa? Dari kuburan. Oh, dari kuburan. Iya. Nggak takut, Pak? Enggak ya. Iya. Ya bagus juga ya, Pak, mengingatkan kita kepada apa, Pak? Kematian, Pak. Oh, jadi dia itu teman-teman ngambil bambu itu dari kuburan. Tujuannya ya setiap mancing dia mengingatkan akan kematian. Makanya jadi sabar kalau tidak dapat. Betul, jadi sabar katanya kalau tidak dapat. Ingat ke kuburan ya, Pak ya. Di kuburan ya. Jadi teman-teman yang mau mancing bagus sekali ngambil bambunya di kuburan ya, teman-teman ya. Kata bapak ini loh. Bukan kata saya. Jadi tujuannya untuk mengingatkan akan kematian. Betul. Iya. Katanya juga ada yang pakai itu ya, Pak, tali-tali pocong itu ya, Pak. Oh, ada. Iya, tujuannya mungkin untuk sama ya, Pak, sama ya. Iya, mancing sambil mengingatkan kematian. Wih, teman-temannya ini untuk mancing manianya. Tapi sekarang mah lewat sampean juga. Hop. Aduh. Kayaknya ikannya. Ah, udah lama nih. Iya. Coba itu di itu diganti. Iya. Maklum lah ini kan pakai apa? Iya, pakai bambu itu, teman-teman. Jadi tujuannya baik, dia mengingatkan akan kematian. Bambu dari kita lihat dia sudah memakai pancing sungguhan. Jadi pancing bambunya sudah diletakkan sini. Mulai. Iya. Apa? Oke. Teman-teman, kita saksikan saja bagaimana pemancing profesional ini akan beraksi. Oke.